أعوذ بالله السلام عليكم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara muhtaram, dan yang dimuliakan, terima berkabila terkasih asyik terpasal surah dan guru para alim ulama, ustaz-ustazah, ibu ayah, muslimin dan muslimah, ibu ayah, kita Allah. Pertama selamanya juga suaranya syukur kita pada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan kepada kita nikmat untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Taat ini satu nikmat juga. Antara nikmat yang besar dalam hidup, bila mana kita taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nak taat ni bukan benda yang mudah. Nampak macam mudah main semayang balik berumah. Nak taat ni benda yang susah. Sebab tu bila dapat taat, kita akan rasa nikmat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang betul-betul sekalian, insyaAllah malam ni kita akan sama baca pada bab yang ke-6, iaitu kurang ketawa dan tidak gembira dengan dunia. Malam ni kita nak bicara berkaitan dengan akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu mereka itu tidak kurang ketawa, bukan tak ketawa, kurang ketawa dan tidak gembira dengan dunia. Apa kata dia? Iaitu kurang ketawa dan tidak gembira dengan sesuatu daripada keduniaan, yang mana seperti mana pakaian, kenderaan dan hapuan-hapuannya yang berbeza dengan ahli dunia. Orang yang cipta akhirat dengan dunia, dia beza. Pilihan ni kat kita. Hak kita main mengaji, main sembahyang ni Allah pilih. Dan kita buat pilihan nak main untuk akhirat. Untuk akhirat. Sembahyang yang kita buat tadi ni, Allah sebut dalam surah Al-Fitr pada ayat yang ke-11, kiraman katibin. Malaikat cantik nanti bawa depan Tuhan. Yang tu yang kita mahu. Itu kira tahap orang biasa lagi ni. Kalau orang yang hebat lagi, dia jawab apa? Saya main semayang ni pasal semua semayang. Pahala kalau saya tak mau fikir di tahap hari ni. Tahap tuan-tuan ni. Kita jadi main fikir, tapi pahala-pahala ni semua kita tak mau fikir. Kita main semayang pasal tuan semua semayang. Jawapan ni tuan-tuan kalau kena, memang padu tuan-tuan. Kita masih lagi nak harapan, dengan harapan nak syurga. Masih lagi dengan harapan nak faham, pahala. Tapi ada orang yang semayang sebab dia tahu dia hamba, cukup tu semayang. Tuan tu semayang-semayang. Lain pada aku, serah je. Wih, tuan-tuan, orang ni memang tahap dia hebat, tuan-tuan. Dia tak peduli apa. Kan, kita orang kata sikit, kita basah lah. Maksudnya, kita masih ada masalah hati, kita masih ada. Antara orang yang ikhlas ni apa? Dia ini tidak terkesan dengan pujian ataupun cacian. Orang puji pun dia tak rasa apa. Orang maki pun dia tak rasa apa. Itu orang yang ikhlas. Susah, cakap senang nak buat suruh. Susah. Dan mereka itu berbezalah juga dengan hari akhirat. Orang yang buat kerja akhirat, dalam kepala otak dan dalam hati dia, dia fikir akhirat. Orang yang buat dunia, dia fikir zakat dunia. Dia fikir dunia, dia fikir akhirat. Orang yang fikir akhirat, dunia dia akan dapat. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka ini berjuang untuk agama. Mereka bagi masa untuk agama, bagi harta untuk agama, keluarga berkorban untuk agama. Kita hari ini Allah beri kepada kita tersebut untuk agama ini kita berkira-kira. Minta maaf tentang kita tak setuju kan. Untuk agama ni kita masih lagi berkira-kira. Dengan Tuhan dia berkira lagi. Tuan-tuan tengok baru ni sudah. Baru lepas SPM. Keluar keputusan SPM kan. Kan cucu tuan-tuan dan anak tuan-tuan baru keluar SPM. Tuan-tuan berapa ramai selepas dapat keputusan SPM, dia sedekah, dia buat kenduri. Tanda terima kasih pada Allah. Berapa ramai. Bak A tak A tak mahu cerita lagi. 10A ke 10E tak mahu cerita lagi yang tu. Tapi dia buat kenduri. Tanda dia terima kasih pada Allah. Berapa ramai yang buat tanda. Sebelum nak periksa, bersurah sampai pening. Nak buat ni. Pening nak buat. Pasal kau ni nak malam ni, kau ni nak malam esok, kau ni nak malam. Bila lepas-lepas dapat keputusan, dapat keputusan periksa habis. Kena Tuhan selesai. Tapi malah buat solat perdana, baca yasin perdana, panggil ustaz pun perdana, ustaz pula main nak kereta pun perdana. Penuh surau ni, penuh. Macam nak buat solat hajar, minta kat Tuhan. Habis tak habis? Pasal dia rasa bahagian dia habis lah. Nak dapat isa habis, habis eh.
Dia lupa perjalanan itu masih jauh. Keputusan tadi nak kepada keberkatan, keputusan tadi nak Allah redha berkat tadi ni, tak menjamin pun. Dapat 15A, belum tentu masa depan jemaah. Anak atas A, belum tentu dia jadi anak yang tak berguna, belum tentu. Hari ini Allah tunjuk tentang-tentang Allah sekalian. Dengan apa yang berlaku, hak kerja hebat-hebat, hak kerja rakyat-rakyat, tiba-tiba kena buang, nak kata apa? Kan? Allah hantarkan corona ni habis satu dunia. Siapa hak pandai sangat pun tak boleh habang. Bila akan selesai, tak boleh nak habang. Ni semua ni. Darah kuliah tak pernah ada datang ni semua ni. Tidak tak boleh. Saya pun tak mau pakai bila tu. Ada pakai lah orang. Orang bagi kan pakai. Ada bagi pahala untuk orang bagi tu pakai. Saya tak ada masalah tentulah kita. Tak takut dengan coronavirus. Kita takut dengan Allah. Tapi kewajipan kita bersedia. Kewajipan kita. Itu wajib. Kita ikhtiar lah. Jadi ni pakai Allah. Maletik juga macam ni pun. Yang ni pun nak kena ada juga. Ni tak pasal-pasal. Ni hitam tu. Kan? Dia bawa juga. Tapi dia tak pakai. Dia pakai surau. Terang. Empat kali tekan. Benar free. Benar. Cuba hadiah tengok. Titik. Sikit lah. Kena surau dia tekan. Ya Allah. Nak balik dia tekan. Tak ada orang boleh beli kat bini sepamu. Oh dia benar free. Kianlah ni lah, hak travel pun cara travel, hak kapal terbang, cara kapal terbang, airport dengan cara airport, pilot cara pilot, pramugari, hak duduk kata kemas dengan apa semua hari ni Allah uji habis, semua kena. Kawan kita tengok kerja kelam ni, kawan tu relax, happy macam biasa, tujuh balik petang, dia relax, dia tak nak apa. Wah, Allah boleh jatuhkan yang sombong, jatuh tersungkur, Allah boleh angkat yang tersungkur, berdiri gagal, kenapa? Semua main pada Allah. Sombong lagi tak tahu. Kamu harukan kuliah ni, nak batuk pun telan. Betul tak betul? Telan, takut orang tengok. Weh, batuk pun tak boleh, bersih pun tak boleh. Punya takut dengan hati tak? Faham? Kita yang memang tentang kita baca, beza kita dengan akhirat, takut apa? Orang kena tahu. Allah hadiahkan coronavirus, orang beriman ni. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih kau hadiahkan kami lagi satu makhluk. Menyebabkan kami takut padamu, ya Allah. Mana teknologi yang canggih dengan kuklok kan? Allah nak bodohkan manusia ni senang kan? Allah nak bodohkan kita senang kan? Dia tak ada rumah macam HIV kan, duk ketah-ketah kan rumah dia. Bagi macam biasa kan? Sesemua sikit kan, batuk sikit kan apa, itu semua simptom yang ringan kan? Tapi ni Allah kata, beza dengan orang akhirat. Kita orang akhirat, kita terima kasih pada Allah. Terima kasih ya Allah, dengan sebab datang benda ni, kami bertambah iman dan bertambah takut pada mu. Ya orang beriman, tak sama dengan ahli dunia dia takut. Oh Allah lagi. Nabi dah kata dah rumah aku, Nabi sebut lah ahli Bukhari, rumah aku akan terselamat daripada wabah di kalangan mereka yang menjaga wudu. Nabi sebut lah, jaga wudu insyaAllah tak kena. Kalau kena pun kita perhati, macam kita dah jaga wudu. Haa ni baru suruh buat tangan. Haa Nabi suruh dia sampai basuh kaki. Berwudu ni sampai basuh kaki. Saya kat dalam TV doa saya banyak akan basuh tangan. Nabi tu basuh sampai kaki. Kan? Saya pernah sebut kat tuan-tuan dalam kuliah. Saya lupa. Angguk. Kalau lupa, angguk. Saya abang kat tuan-tuan. Imam Syafi'i diceritakan oleh gurunya Sayyidah Nafisah. Waktu jenazah Imam Syafi'i lalu di depan rumah gurunya Sayyidah Nafisah, Sayyidah Nafisah panggil untuk duduk dalam. Nak semayang. Sayyidah Nafisah semayang. Jenazah untuk anak murid dia. Sayyidah Nafisah guru kepada Imam Syafi'i. Dan orang tanya kepada anak guru dia, apa kebatan Imam Syafi'i? Kata dia, Imam Syafi'i ni, dia tengok, dia ingat. Kita dah ada Dr. Darus tu balik rupa. Bang, tadi Dr. Darus suruh apa? Tak tahulah, kul apa tu. Dah ada Dr. Darus rupa. Kenapa hebat sangat Imam Syafi'i? Kata gurunya Imam Syafi'i, tidak pernah putus wudu. Habis wudu, ambil wudu. Habis wudu, ambil wudu. Tuan-tuan, wudu nampak macam biasa, tapi di sisi agama, besar nampak ada. Wali akhirat dia fikir, oh saja wudu. Seorang masuk kerja pukul 8, balik pukul 5. Seorang pun masuk kerja pukul 8, balik pukul 5. Tapi kawan ni dia jaga wudu. Kawan ni kerja biasa, kawan ni pun kerja sama satu ofis. Yang membezakan CA dengan CB adalah wudu. Pahala banyak mana tuan-tuan, tak tahu sekalian. Kenapa? Pahala wudu nak bawa sampai akhirat. Akak-akak, ibu-ibu masak untuk suami, siap untuk suami anak-anak. Pahala besar mana kau ni? Suami berbalik makanan tu, no.
oh, kita suami ni berbalik makanan untuk isteri dan anak-anak, dia buat banyak panah pahala kita, tuan-tuan. Faham? Bahasa yang kena cakap, jadi banyak boleh, no, di rumah ada tiga baik kok. Ini kita jangan begitu. Boleh faham? Saya geram, faham? Oh, dia jangan memilih, tuan-tuan, tengok semak minum dengan kawan-kawan, pas di bawah, tuan-tuan, mesej masuk. Bang, tolong beli gula 2 kilo, stres tu. Kita pun pergi alasan 4 hari lepas baru dia pergi Tesco, contohlah kan, tuan-tuan. Tapi kita faham tak, malah aku beli ni untuk akhirat, aku buat ni untuk akhirat, beza tuan-tuan. Dan mereka bimbang semua itu akan menyebabkan mereka tidak mendapat kenikmatan akhirat kelak. Sahabat-sahabat Nabi, dia pun sampai takut, takut dengan apa, duk sibuk sangat dengan dunia ni, akhirat besok terlepas. Duk kalut dengan dunia ni sampai akhirat besok kita terlepas. Tuan-tuan, sekarang kita akan macam, salah kau ustaz? Kita nak kaya, salah ke kita terlepas apa dunia? Tak salah tuan-tuan. Tuan-tuan nak kaya, kaya lah. Lupa ramai kaya ni, Nasurah ni, kaya belakang ni. Kata Lami. Kita tak setuju lah. Nah, doa pun malas, Lami tak kaya lagi Allah ni. Tuan-tuan, tak kaya harta, kaya budi bahasa. Tak kaya budi bahasa, kita kaya sihat, tubuh badan. Alhamdulillah, kaya lah tu. Tak kaya harta, kaya masa, boleh main semayang. Faham? Jangan kata orang kaya sombong, orang miskin. Kalau tak sombong, dalam miskin tak mau semayang lah. Saya tak tuin. Tuan-tuan surah Al-Fatihah, pergi bagi sumbangan ada kak dia daripada surah, bagilah untuk Ramadan ni. Beran, gula, kopi. Ini je. Satu ayat yang dia bagi kat kita. Dia tak tahu kita mesyuarat AJP ni dua malam, berterbalik meja dia tak bagi ni. Kawan dia kata tak payah bagi kopi, kawan dia kata kena bagi. Nak dapat keputusan. Dah dapat-dapat, bukan nak syukur. Ini je. Ini makan dah lama. Tapi sahabat tuan-tuan, sebab buat kerja agama tak ada ujian. Bagaimana Nabi SAW sebut, berjuang ni menempuh susah. Tuan-tuan, jadi JK Surau, bersedialah untuk difitnah, kena kutuk, kena maki, itulah resah berjuang. Setuju tak setuju? Faham? Kalau duduk jabatan masjid Surau, kita jadi pemimpin masyarakat, nak tunggu orang puji, Nabi sampai wafat mendapat cacian. Yang puji Nabi Allah. Rasulullah surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Orang kata Nabi ni kerja gila. Tapi Allah jawab, Rasulullah ni akhlaknya dia lebih tinggi daripada akhlak. Yang puji Nabi siapa? Allah. Tuan-tuan main ni semayang, no. Malaikat ni lagi nak tulis amalan tuan-tuan. Tu je kan ustaz? Tu dah rasa pun kuih berat kanan ni. Haa, tu mohon lah. Tuan-tuan, malaikat tu cari amalan kita ni. Malaikat tu pun, Allah hantar main malaikat. Dalam hadis Nabi kata apa? Ada sekumpulan malaikat, mereka ni mencari taman-taman syurga. Tempat-tempat yang orang mengaji ilmu ni, malaikat ni, mereka ni kan meronda atas dunia ni, malaikat ni. Duk cari orang-orang macam tuan-tuan ni, duk dengar kuliah apa semua ni. Ni malaikat pun duk ada dengan kita ni. Duk kata, ha tu ustaz, duk kata, kita ni malaikat duk abang ni. Nak tulis pahala tentang. Tengok-tengok lain lah. Dapat si pahala, dapat. Tak dapat, dapat tentang. Ha, faham tak? Kuih lah orang pulang. Duk kuliah malam ni pendek, pendek apa hal lain lah. Dia lena kita kuliah pendek tuan-tuan. Nah, maka kata apa tuan-tuan? Kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 82. Surah apa tuan-tuan? At-Taubah ayat 82. Falyadhaku qalilan walarku kathiran jazaan bima kanu yakzibun. Kata Allah, oleh yang demikian qalilan, hendaklah mereka itu sedikit ketawa. Walyabku kathiran, dan mereka itu banyak menangis. Jazaan bima kanu yaksibun, dan inilah bagi balasan apa yang telah mereka usahakan atas dunia. Atas dunia anak gelak banyak-banyak gelaklah. Akhirat besok hang menangis sebanyak-banyaknya. Kita baca dalam surah Yasin, farji'na na'mal salihah. Wahai Tuhan, balikkan kami ke dunia, kami nak beramal soleh. Tak boleh apa dah. Tuan-tuan, saya nak beritahu tuan simple lah malam itu tuan. Kita tak usah tengok alam kubur. Sebab kita tak duduk di alam kubur lagi. Boleh faham? Kita ambil contoh apa berlaku sekarang. Bila mana Saudi, dia bekukan. Dia bekukan visa umrah. Dia bekukan visa ziarah. Dia bekukan visa turis. Turis ni apa? Pelancong. Tiga-tiga visa ni, dia batalkan. Berapa ramai dia kena kita tak silap. Ustaz, saya memang rasa nak pindah bulan satu. Tapi tukar bulan tiga. Bulan tiga tak boleh masuk pula. Kalau tahu tu pergi 12-12 tahun lepas, tak tahu. Ada sekarang? Tak boleh masuk dah, menyesal macam mana pun tak boleh lah, kita tunggu.
Ni pun kawan-kawan kita duk kata-kata ni pun tak tahu lepas tak lepas tu dengar-dengar kata tuan-tuan Ramadan tak boleh masuk. Wallahu a'lam. Tuan-tuan tak apa, duduk di Malaysia. Saya waktu kena berlaku tu, saya di Madinah, tuan-tuan. Faham? Saya mesej dengan abang apa itu ni? Abang Syed malam ni kan dengan abang. Saya mesej, tak boleh nak buat apa tuan-tuan. Sepatutnya saya sampai Malaysia hari Sabtu. Tuan-tuan pulih hari Ahad ni. Hari Senin baru saya sampai tuan-tuan. Mungkin 3 petang baru sampai. Kan tuan-tuan duduk sini dah sudah kelang kabut. Bayar kami duduk di sana. Lagi kelang kabut. Kawan kita dah pakai aerong semua siap dah daripada Madinah nak pergi ke Mekah kena tahan. Tak boleh masuk. Tuan-tuan dah bawa. Hak daripada Mekah tu dah siap dah buat umrah nak main ke Madinah nak ziarah Nabi. Tak boleh masuk. Tuan-tuan nak kata apa? Kapal terbang main. Tak boleh landing. Kena patah balik ke Malaysia. Tuan-tuan nak kata apa? Ah, tak faham. Dah landing pakai aerong semua dah nak turun. Tak boleh masuk. Ada kru pula main daripada Turki. Umrah ziarah, pergi ziarah Turki dulu beberapa hari, 3-4 hari. Pakai aerong, mas moro talbiya, tak kena terbang, mas moro talbiya. Cuma tu pun tak boleh masuk. Nak kata apa? Ini tahun pun kita tak tahu, sampai berapa lama pun tak tahu. Semalam tengok, Saudi kena berapa tuan-tuan, 88 lebih, 88 orang kena. Tuan-tuan kalau nak tengok tuan-tuan, saya boleh share dengan tuan-tuan, saya pun orang beritahu. Tuan-tuan boleh buka internet, dia panggil World Ohmmeters. Oh, saya nak sebut putih belit tidak kan? Kat sini tuan-tuan dah akan ambil. Manusia kat bumi ni berapa ramai, hari ni berapa orang mati, berapa orang hidup, berapa orang baru beranak lama semua dah sampai. Coronavirus pun dah akan ada kat sini tuan-tuan. Ini yang paling habis kita tuan-tuan boleh tengok kat sini. Ni halau ni. Saya pasal nak tengok Madinah ni, Mekah ni pasal nak tahu. Naik lagi tuan-tuan, Saudi, 103. 103 kes di Saudi. Nampak berat lagi ya? Bila kuih utama kuih berat lagi ya? Ada yang mana duk ambil pisah semua siap dah ni? Nuh hak bayang untuk Ramadan 13 hari, 15 hari tak cerita apa lagi ni? Orang tanya saya, ustaz, kuih kapal terbang dapat balik dah? Di hotel dapat balik dah? Wallahualam, semua tergantung lah ni. Tentang, kita dulu tengok, oh kena kat China dulu gelap-gelap-gelap naik. Lah ni tentu tengok satu dunia kacau ni. Ni hari ni, cuti sekolah start besok ni. Saya yakin yang paling bahagia sekarang ni suami-suami. Setuju tak setuju? Pasal selamat, duk rumah kan, tak ada cuti mana, selamat. Yang stres, isteri ya. Dan plan nak bilang kahwin, pulau Tioman, apa semua, semua kena blok. Dah, abang boleh bawa, tapi ni arahan kerajaan. Padahal suami punya 3-4 hari pun respect tu, selamatlah, selamat tak tuan. Pergi makan kopi off, malam ni kopi susu lah. Tak, kita plan itu. Ni berapa lama ni? Bawang alam. Kita tak boleh nak arah. Tak tahu nak jawab. Saya 27 ni tahu. Hujung pulang ni sepatutnya pergi Turki. Satu part. Bintang. Kita janganlah ambil motorah. Ambil kisah bagi nak Sayyidina Omar. Waktu Sayyidina Omar Al-Khattab nak masuk ke bumi Palestin. Waktu itu sahabat kena. Dekat 2,000 sahabat yang kena. Maksudnya kita tahun. Bincang. Sayyidina Omar ambil jalan patah balik. Dan kata Nabi apa, hak duduk dalam jangan keluar, haluk jangan jangan masuk. Kita berbincang-bincang apa semua ni, tuan-tuan bincang-bincang. Okey, tak apa kita postpone lah. Turki bulan-bulan bila pun boleh pergi. Kalau kita pergi, sejak kita kok kita mau penyakit ke orang ke, orang rumah kita pun tak tahu. Ni, Nabi baca dah hal ni. Hak siapa duduk gelap sangat atas dunia ni, akhirat besok apa nak kena menangis banyak. Pasal apa? Pasal menyesai. Lah ni ke corona ni, kita menyesai banyak lah. Silap dia kita tahu. Tu tak cerita lagi ni. Orang-orang kata haji pun tak lepas. Kawan kita lagi je. Kawan nak pergi kerusut 17 siri dah ni. Tidur pun dengan error pula lah ni. Apa? Boleh faham? Kita nak apa? Hadapi dah lepas dah tak? Mujur pun kita lepas. Ni bukan mujur cik oi. Alhamdulillah. Faham? Mujur. Alhamdulillah kita lepas. Ini kita tak tahu, tapi kita doa tuan-tuan. Saya doa, kita pakai-pakai doa, sahabat-sahabat kita, Allah pun mudahkan urusannya. Andai tak kena, tak boleh tuan-tuan. Ya? Tak tahu lagi ni, ke depan tak ubah hari. Dan ini 2-3 hari ni, masuk Ramadhan betul ya. Ini 2-3 hari ni, nanti main ni, Yusuf Tayyub. Main Yusuf Tayyub ya, Ramadhan lagi dekat. Betul ya, tak boleh? Di surah tuan-tuan pula, bila dekatnya Ramadhan, akan keluarlah makhluk-makhluk yang kita tak pernah jumpa. Dia nanti main penuh ni. Dia tengok pula tuan nanti. Baru pindah apa? Dia tu baru main sebulan. Setelah tu main Ramadan dia tengok terima. Baru pindah apa?
Imam kata saya masih ini. Oh, ya, tak pernah nampak apa? Ha, dia tak pernah nampak. Faham? Ini dah beritahu. Yang atas dunia ni pun ibu kita menyesal lah. Apatah lagi akhirat besok. Apa lagi akhirat besok? Ini Nabi kata ni. Dalam kata pun dalam surah Baqarah ayat 212. Siapa ada boleh tengok apa-apa. Yang tak ada buat dengar surah. Dia kata ustaz pahala dengar pun banyak lah. Betul-betul. Apa kata Allah? Dan kehidupan dunia itu kemewahannya diperhiaskan menjadikan amat indah pada pandangan orang kafir. Ini Allah SWT. Ayat ni kalau siapa nak tanya, ustaz, macam mana orang kafir? Ustaz, dia pun tak semuanya kaya bukan main. Tuan-tuan tak cerita lagi ni, bumi Switzerland. Di negara-negara Eropah Allah bagi cantik macam mana? Betul tak sebenarnya tentang apa Nabi travel? Macam mana orang Switzerland, orang Germany, orang Itali pun semua. Oh, jangan kata pemandangan bumi dia cantik. Orang dia pun cantik. Ustaz tengok Allah, dah dia intan. Saya teringatkan 2018. 2018 saya dengan isteri. Isteri saya pakai nikah ibu-ibu sekalian. Kena tahan di Serbia, kena tahan di Jerman, kena tahan di Itali, kena tahan di Serbia. Pasal bini saya pakai nikah. Mereka kan musuh Islam. Mereka tengok pula kita masuk Bosnia. Kami naik motor tetap, bawa bini naik motor. 10 negara. Germany, Itali, Perancis, Liechtenstein, Montenegro, Bosnia, Serbia, Austria, Switzerland, apa satu lagi? Lupa habis satu lagi, ada cuma 10. Tengok lawa, punya lawa, dia punya tasik di Silva Plana, Switzerland, lawa. Kalau nak tengok Islam, dia pilih negara bukan Islam, memang ada Islam kat situ. Bosih dia, amanah dia. Di Jerman, nak kencing merah, 1 euro. Waktu tu 5.5 pun, kalau 2 orang, 11 aja. Tak apa layang, awak kencing lah, abang simpan. Tahan, kita ada kepala apa yang boleh kencing. Orang perempuan ambil kencing, pasal 2 orang, 11 aja. Nak masuk tandas, bukan ada orang pun. Masuk duit euro, dia punya tol, tak ada orang pun, bayar mau pakai mesin. Masalah, dia pintu tak ada. Tentu faham ni? Nak masuk museum, BMW dekat Jerman, di Frankfurt. No, sorry, di München. Di Munich, nak masuk dia punya museum BMW lah besar tu, pergi beli tiket kat situ. Lepas tu pintu terbuka. Kalau tak ada tiket pun nak boleh masuk. Kami 3 orang kata, tadi kita try jangan beli tiket. Kita masuk, suku kita keluar balik. Kalau kami masuk sampai habis pun tuan-tuan, siapa tak tahu. Tapi jujurnya orang bukan Islam ni, dia bayar tiket dia boleh tahu. Kita bawa pergi Selayang Mall, tengok Verak cincin 3 kupang tu. Vera 5 kupang, kincin 3 kupang. Pergi tengok kawan yang jaga tu tak ada. Punya seronok, kencing cepat-cepat. Apa tak mau bayar 3 kupang kan? Padahal kalau dia tak ada pun, kena bayar lah. Kena bayar walaupun dia tak ada. Dia kencing-kencing tak kawasan nak keluar habis tu. Rembak lah tisu satu pergi. Allah, bang. Tu tak kira lagi hajat yang main surah, semayang 5 waktu. Ni, nampak kat tiang tu. Ada minyak atas, dia cari-cari surah pula, cek-cek-cek. Oh, wangi. Boleh pakai selamat, satu botol yang boleh beli. Faham tak faham? Tuan main semayang tu. Tuan main semayang. Bila tak tahu kata dia ni rembat, malam raya lah kita pergi rumah dia tak kebiar raya. Dia buat banyak minyak-minyak ni. Tak pernah. Mursi pun kata, Rasulullah, jadi kita tanya, bang, banyak minyak ni. Ini saya ambil kat surah, apa yang masuk dekat? Tuan-tuan. Itu tuan main semayang. Allah bagi cantik, dia buat cerita ni. Dan pun aneh. Quran Allah cerita. Kita pun seronok nak pergi London, seronok nak pergi negara-negara Europe, pasal cantik. Main Malaysia ni apa? Dengan laut, ayat terjun, naik bukit, panas tak faham. Tapi belah-belah masalah ni Allah bagi dia cantik, laut. Pasal apa kata Allah? Sehingga mereka belagak dan sombong, memandang rendah pada orang-orang beriman. Betul tak betul? Sampai dia pandang orang Islam ni, orang beriman ni, orang lekeh. Tengok pun tak mau. Lepas ni orang lelaki ni pakai topi apa semua ni. Sama lah macam kita pun. Awak kalau nak sampai terbang, pergi Jerman pakai topi lelaki kan? Jadi kita janganlah terus sangat. Kalau dah main Jerman ni topi apa kau, tak pakai lah. Kau nampak macam orang putih sikit. Orang putih main Malaysia, tak pernah pakai pun terkolok. Benda tak setuju ni. Faham? Faham tak faham ni? Nak malu apa tuan-tuan? Kalau kita pergi London tapi gambar pakai kepih awak malu lah kan? Lekeh kan? Nak pakai kepih di London ni? Pakai kepih letak kepih subuh di London, lekeh sangat
Dah lah, bukan nak pakai, jangan banyak kita sportif juga. Tak nak sportif lah. Kita pakai kebekaan diri lah. Bang, tu syiar kita bang. Tu syiar kita. Pakailah pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kata tambah bersuki awak lekek kalau bersuki pakai kata tambah lekek. Ai lagi sekali nak buat tak setuju. Jadi kita macam sehingga mana orang-orang yang bertakwa itu imannya lebih tinggi dan martabatnya lebih hebat pada hari kiamat ini. Tak apalah atas dunia orang nak pandang lagi yang orang semayang ni. Kenapa pula kita hamil semayang ni Allah uji tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah cara mudah hamil semayang ni, motor, kereta lebih kurang eh. Tapi kalau pergi disco, pipa, pergi tempat-tempat ada kereta, hotel, berkilat-kilat saya tahu. Parking kat paling depan lampu je ni. Saya tak boleh, kalau kita pergi bintang lah semua tu kan. Oh, first class eh. Tak pakai parking moh mahal-mahal ni kalau kita saya tak wajar parking belakangan. Faham? Oh, mahal depan tau. Tapi bila main masjid tuan-tuan, pakai nak mahal apa? Tuan Imam, pengurusi masjid, kat situ tadi ada OKU, penceramah. Faham? Tuan Imam main apa? Tak dah sebuahkan tau. Tu pun Indian tak bunyi, macam mana tak bunyi? Jemaah pakai tolak, mati kat simpah, bolak-bolak sampai ke tolak. Ni sehari lepas, isyak tak jumpa pula pun hidup balik, besok subuh tak main lah. Faham? Nak kata tuan-tuan, eh, kita duduk semayang lima waktu ni ustaz, tapi tak kaya pun, mereka tak semayang kaya. Pak, biarlah kita tak kaya ke, kita tak mewah ke, yang penting kita beriman pada Allah. Iman tu nilai iman. Buat apa kalau semua bangun jutawan-jutawan semayang, sujud sembah Tuhan pun tak? Apatah lagi kita ada kereta sampai 10 bilik, rumah sampai 10 tingkat, berapa tingkat pun. Lagi-lagi kita tidak beriman pada Allah dan Rasul. Kita bukan beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Khutbah cuma ada pesan. Ni bawah-bawah ni. Kita ada temu keputusan. Ada khutbah ke tak? Ada kalau tak tak? Nanti. Ada Allah. Kita silat tapi pelih rela. Bau nak rasa tak ada khutbah cuma ni. Faham-faham. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau Allah takdir bau ni tuan-tuan, katalah putri agama apa ni, takdir pula dia kata Jumaat tak ada, akan ada rumah semono, akan ada rumah sedih. Allah sampai Jumaat pun tak ada sedih pun. Biasa-biasa Jumaat tu nak main lah tuan-tuan. Faham siapa sedih, sedih tuan-tuan. Biasa nak pergi surah, ada pisang, ada poti, ada pakli tuan-tuan. Ingat aku sedih macam apa? Bukan sedih macam apa? Macam tak ada pisang. Boleh faham? Tuan-tuan pun kena ingat, kadang orang beli pisang, dia kata hina. Dia pun dulu kan sedekah pisang, ingat kita monyet ke? Faham? Pisang ni makanan syurga apa? Pisang ni disebut dalam Quran. Yang kita nak pelakai pisang apa siapa? Dia pun main tak pisang, macam tengah pagi dulu ingat kita apa monyet ke? Babul kan? Alilah, alilah Allah. Pisang tu makanan syurga. Tak apa lah orang bagi pun, nak baik pun. Tuan-tuan, terakhir nak pergi kurma, lagi orang maki. Dia ingat kita Ramadan kalau baru pergi kurma. Kita kurma Ramadan ni. Tuan-tuan, ni kita baca kan hari kita rumah semayang lima waktu. Tuk usaha, macam-macam. Tapi rezeki kadang-kadang tak semewah orang yang. Yang kita tak semayang pun, tapi dia memang. Bang, jangan pernah merungut dengan rezeki Allah SWT. Jangan cerita bak kaya miskin tau. Nilai iman yang Allah bagi kat kita tu pun tak ada nilai lah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, hadiah kat kita ni pun tak ada nilai lah. Tuan-tuan nak abai. Tak apalah aku susah miskin pun, tapi aku dapat iman. Tak apalah aku kaya, terima kasih Tuhan bagi aku kaya dan aku dapat iman. Nak faham ni macam malam ni nak main semayang, nak ambil wudu. Tuan-tuan, ada orang wudu pun tak pernah ambil. Ada orang sembah Tuhan pun tak pernah. Ada orang baca Quran pun tak pernah. Apatah lagi nak main semayang. Nampak hak kita dapat ni boleh ambil wudu, boleh semayang berjemaah macam ni. Malam ni pula ada kuliah. Tentulah dia ingat tak ada. Ada Allah. Ada kerja lagi bagi tu. Faham? Semua ni nilai yang sangat besar di sisi Allah. Sampailah kalau tuan-tuan yang ada dalam surau ni, saat Allah bagi coronavirus ni, kita rasa tenang. Itulah harta paling besar tu. Ustaz, saya dah plan nak pergi umrah bulan 3, Ustaz. Tak boleh. Tak apalah saya reda pada Allah buat. Macam mana Allah tak izin lagi? Inilah manusia yang berjaya atas dunia dan akhirat. Sebab apa? Dia reda dengan Allah. Tuan-tuan, hari ini kita tak bahagia sebab kita tak reda dengan Allah. Hari ini kita tak bahagia sebab kita tak syukur dengan apa Allah bagi. Kalau kita syukur, kita bahagia tuan-tuan.
Alhamdulillah Ustaz, Allah bagi macam ni pun. Alhamdulillah Ustaz. Bila kita syukur, kita redha, hidup tuan-tuan pasti bahagia. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi mereka redha pada Allah. Apa yang Allah bagi mereka redha? Anak dapat 10A, alhamdulillah. Anak dapat 10E. Nak sebut pun tak ada panjang banyak. Dua harkat ni. Ihi. Tuan-tuan sebut nak harkat. Ihi. Masa lagi geli. Bang, betul lah anak tu tak dapat A. Tapi tuan-tuan jamin kau masa depan dia gelap. Tengok-tengok budak hak tak ada A tu lah. Hafal Quran tuan-tuan. Ha? Semalam saya pergi di kajah tuan-tuan. Ceramah di kajah semalam tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Ada seorang budak tu dia tu. Badan besar. Sebab mata tebal ni, saya ingat perempuan hati dia punya tu tak tahu asal kat lima nara, tu yang buat dia punya power dia tu kan. Biasa ya, pakai baju kurta seluar, jadi ujung tu biasa lah tu kan. Orang yang gelap. Orang yang sedap, dia kata orang gelap, yang dia tu gelap, dia tak kata orang kan. Sebab dia cakap macam kan saya cerah sikit. Haa, dia saya kata dia gelap kan tu kan. Dia gelap tu kan, budak, saya ingat umat dalam 23 atau 24 ya. Pasal kita bila main surau, tengok budak-budak muda main, kita kagum. Faham? Tuan-tuan ni tak apa, memang kaya surau dah, ahli syurga belakang ni. Kata Alamin, tu pun pasal sakit, kalau tak sakit tak main. Contoh-contoh kan. Saya kagum, budak ni nampak biasa-biasa ya tuan-tuan. Saya pun ceramah-ceramah tuan-tuan. Habis-habis ceramah tuan-tuan, nak semain syam. Dia nak jadi mak. Saya pun, budak tadi, perut sengit. Oh. Faham tak? Kalau bahasa mudah kita nampak net lah, senang bahasa net. Dia pun ni, so. Steady pula ni ya. Kau dia nampak, orang sebelah dia nampak saya kagum. Betul Ustaz? Hafiz Quran Ustaz? Oh ya. Eh tuan, apa pula umur 23, umur 18, aku dah mau BSP ni. Betul Ustaz, Hafiz Quran ni. Saya istighfar. Kita duduk pandang dia tadi sebelah mata. Tadi kan saya pandang dia sebelah mata. Saya kagum pasal budak-budak main surau. Budak-budak main surau bukan macam tuan-tuan. Tuan-tuan tasbih kebekat budak-budak main macam mana? Macam orang muda lah. Tuan-tuan habis semayang makan. Dia pun duduk. Saya tak pernah main duduk dekat, main duduk dekat. Dia pun duduk dekat. Dia bawa pesan ni. MRSM dia tak. Lagi saya tak ada terima. MRSM dengan dia tak masuk. Kan? Kalau ikut muka tuan-tuan ni masuk lah kan? Ini saya cakap jujur ni. Budak ni muka tuan tak faham. Muka ni nak jalan. Nak gelak tak gelak, sirih tak sirih. Kita pun apa sebenarnya dia. Tuan-tuan, sebelah ini. Sebelah ini. Kata Ustaz, ni dia ni yang ambil Quran Ustaz. Dia pun disuruh kalah pula. Bawa dia SPM sebelah ini. Jadi dia pun dah nak berhenti SPM. Saya ingat tadi dia pun jadi kemah. Saya tak tanya lah, minta maaf tadi Ustaz. Ustaz, kalau pun sangka, Ustaz dia tak sangka kamu boleh jadi imam. Minta maaf tuan-tuan, sebelum kita menakilan. Kalau boleh kita menakilan kat kajah, tak pasal tuan-tuan. Saya jujur, saya cakap, ni tak apa lah, buatlah kalau dia tengok-tengok tuan. Minta maaf saja, minta maaf lah tadi Ustaz. Oh, boleh. Buruk sangka tadi ni tuan. Boleh minta maaf tuan-tuan, malu apa tuan. Balik kita pun peluk dia lah tuan-tuan. Ah, 30 juta dah nanti bang. Kita baru 30. Faham? 30 lah, tengok bawah, Hei, jangan. Dua isi minyak kat Petron, kat Petronas, kat Pakistan, kat Bangladesh, dua isi minyak. Kita tengok dia atas. Baik, isi penuh. Padahal bagi dua ringgit dah isi penuh awak. Faham? Faham? Haa, ni, dua isi penuh. Dia lebih banyak dalam dua ringgit. Baik tu, dia tekan. Bro, Haji, kata penuh. Dua ringgit tu, dia okey lah, penuh lah tu. Yelah, nak belagak lagi ni. Faham? Tuan, rupanya hampa minyak kita tu bang, 30 juta bang. Faham? Ya, kita tu pasal sombong dengan dia, hampa minyak kita 30 juta tu tuan. Tetapi di badan apa, tasik, badan katulik hub, Petron, ada seorang nama Omar. 30 juta bang. Faham? Pernah tu imam sampai tetap dia nak jadi imam, apa jenis ni? Tu, surah Al-Husna, Taman Medan. Duk je, minyak wangi minyak kat luar ni. Ada kepi apa semua dia tu tuan. Saya tahu itu imam tak main, dia nak jadi imam tuan-tuan. Sudais. Sudais, dengan macam ni, rokak kedua Syuraim. Dia pun pun tengok dia atas bawah, atas bawah, ada beragak, jangan nak ambil minyak wangi pergi kan. Dia naik ke sini, tunggu kodoh. Macam tuan-tuan. Naik ke sini, tunggu belah sana. Macam apa tak ambil? Anak tadi, dia tell. Dah.
Balik balik pula dah hantar bila lu nak kenapa ni. Takailah. Kata Allah dan semuanya Allah lah memberi segala rezeki yang tiada terhingga, tiada terkira dengan pemberian daripada Allah. Sebab rezeki Allah kurniakan, sikit pun tak goyang kita tengah. Sikit pun tak goyang, Allah Ta'ala bagi. Kita dah plan macam ni, saya macam ni, saya plan. Anak saya macam ni, tengah. Sampai masa Allah pusing. Anak saya dah ambil engineer, jadi engineer, apa-apa semua. Tentang kelak-kelak buat baju jumpa, tailor lah. Aduh, duduk pegang mesin ni, Allah ubah anak kita dari tailor. Lembur lah. Talitik, orang tamu ni. Dulu kita duduk kata dia ni dah engineer ni. Pergi mengaji apa industri Petronas yang apa-apa bagi hak kali bumi duduk nampak ada sebulan berapa 20,000, 25,000 punya gaji ni. Balik-balik ni Allah, Tuhan dia harus orang buat bakery. Bapak Happy Birthday, dia tak lagi kita apa nak lemah apa lah nak jadi yang aku utah beribu-ribu nak buang gaji pi. Bagi asal Happy jadi bakery lah. Allah bagi rezeki tu. Betul tak ni? Tentang Allah SWT. Dan satu ayat lagi nak kita tanya insyaAllah. Kata Allah SWT dalam surah Ali Imran. Ayat ke-14 kata Allah. Zainna linnas hubul syahawati minal nisa. Wal badin. Wal qanatir. Allah SWT apa dalam surah Ali Imran ni tentang? Dan diperhiaskan kepada manusia itu hubus syahwat yang mereka itu cintakan kepada nafsu. Nafsu apa? Nafsu ni macam-macam lah. Nafsu nak hidup, nafsu nak bersama, nafsu apa? Nak makan. Nafsu apa lagi? Nak membeli. Faham? Kita orang lelaki, batang tengok kedai. Tengok kedai macam apa minum dia jual. Su belut ke su apa, kita tengok tu. Oh perempuan pula dia pantang tengok kemah, dia duduk dengan expo. Nafsu. Faham? Nafsu kata nafsu tu. Dunia kata elok. Masa tu tak ada kemah. Expo apa tu tak? Pilih-pilih tu Cina mati. Tengok kemah eh. Nafsu naik dah. Faham? Kita orang lagi pula lalu kedai Tom Yam. Bukan nak makan dengan Tom Yam pun. Tengok ambil order tu. Gemu. Berhenti. Nak minum apa tak tahu. Belum dapat hidayah. Tolong doa-doa. Hamil minta order pula. Duduklah habis. Harga marik itu pun mati kita tetap. Faham tak faham? Itu syahwat. Kita tertipu dengan syahwat tadi ni. Seronok. Faham? Melah ni lah Allah uji. Dulu doa Ustaz Fahilah saya muka macam Cina. Bila Cina kena corona virus, kita pun takut nak muka macam Cina. Kawan pun tak mau kawan. Dia tak ada Cina, Wuhan juga pun lah. Tapi saya pun tak mau kawan. Tentang orang kata saya ni Chinese look. Kena nampak kata ni Cina. Orang kata lah, kata ustaz ni jenis tu. Hai, tuan-tuan, kalau gelap ni orang gelap sangat kata ya. Gelap-gelap pun lima orang lah tuan-tuan. Kan, tapi lah kita gelap, bini kita tengok geram, tuan-tuan nak kata lah. Dia tak sama, jodoh orang tak sama. Jodoh orang pun tak sama. Tuan-tuan, kadang tengok, oh, suami doktor, bini biasa-biasa, ayah tuan-tuan. Tapi laki doktor, muka orang nak kata harap ni. Jambah mah, muka pula muka Arab mah. Tengok bini Allah, muka si jeniang mu. Orang kampung kan, tapi bini dia suka tu tak nak kata apa. Ada orang, bini segok dia putih ke pusat, kok dia tersebut pipi empat sini tu. Segok, tengok lelaki Allah, muka kontrak, kan tak nak kata apa. Dia bahagia, bahagia tak boleh, tak boleh beli, dia tak boleh. Ni dia kata ni, kita ni tertipu dah hubus syahwat. Kita suka dengan syahwat kita. Kita kan suka syahwat eh. Kita nak bersama, nak setubuh eh. Kita kopi, kopi sombong kan. Tak kopi sombong. Kata hatu tetap kenci korok-korok. Jangan main-main. Dan daripada kita kata, dan mereka itu daripada di kalangan apa? Minan nisa dan perempuan-perempuan.
Allah jadikan dunia ni tengok perempuan. Kita buka TV hari Sabtu, hari Ahad, tengok rumah motor, rumah kereta. Bukan nak tengok apa Formula 1, bukan nak tengok apa apa-apa rumah motor ni, kereta. Nak tengok apa dengan payung. Ayah yang rumah tak mengaku. Bini duduk belakang tu masak. Sini pergi rumah macam tu. Jalan cerita ni duduk pengah payung. Apa dah ni kuku elok lah. Apa buat apa tu bang? Allah. Zikir tu lah. Bini main buka oasis. Sesungguhnya dunia ini cik. Ah, buka olimpik dia tak tengok pun. Bola tak tengok apa. Ada tengok apa? Renang pergi ramah. Allah bagi ni. Bimu jangan bawa ni. Saya jaga fitrah ni. Orang lelaki ni memang Allah uji dengan perempuan. Lepas tu ibu-ibu kat belakang main suruh pakai stokin. Walaupun betih 65. Umur 65 dah. Tapi ada orang 65. Dia tengok betih tu dia geram. Tak sama. Boleh faham tak boleh faham tuan. Ni agama sebut bukan saya sebut. Ni ada seorang sahabat saya datang. Saya cerita dalam surah kan. Benar betih. Luar surah pun kita tetap betih. Tuan-tuan, sahabat saya kongsi tuan-tuan, dia cerita dia balik daripada Shah Alam, masuk Latar. Latar, Sabtu Ahad, mana ada orang tuan-tuan. Dia nak kereta tuan-tuan, ustaz balik kuliah subuh, nak kereta orang. Mungkin 7 lebih, 7 setengah, nak kereta, nak Latar. Dia tak sampai kat trafilat, ada satu trafilat tu, dia kata nak pergi kampung Melayu Subang, mana dia tak. Tengok ada kereta motor roti, perempuan tu, perempuan buat motor tu nampak pinggang sikit, nampaklah bentuk perempuan tu. Tahu lah kata perempuan. Bila lampu hijau, tak sebenar-benar dia pun ikut motor tu. Dia nak balik sayang ni. Dia terang pun lepas kuliah subuh. Dia cerita begini. Ni hadis ni, hadis sahih. Dia cerita sendiri. Waktu tu kami forum, saya pun dengar ada cerita. Dia cerita, dia cerita bagi saya apa bila dia cerita jujur. Dia korang orang tak. Waktu tu muntukkan lah. Hilang. Oh dia sedap. Nabi mana? Subah ni. Aku nak balik sayang. Tuan-tuan yang pasti tuan-tuan ni bukan saya. Bukan saya, betul. Saya pun sami' tu. Aku mendengar daripada seorang lagi kali panel tadi tu kata. Memang tu. Jual traktor. Jual traktor. Betul tak betul? Yang duduk atas traktor lelaki perempuan? Perempuan. Jual lori. Hak jadi model lori, perempuan patutnya hantarlah petani. Faham? Petani dengan pakai topi, dengan kasut buah cukang. Kalau buah aku taklah aku lori tu. Betul tak betul? Aduh ada kedai-kedai makan. Aduh depan tu sabar dia nak tu. Kalau letak macam Madinah, Pakistan, Bangladesh, haji murah, Malaysia bagus, Malaysia mampu tak mati ya. Betul tak betul? Kita jalan di tu ya. Cuba letak ni tengok. Habis haji weh, jumpa ni. Duk main jangkut bawa ni, anggar ni. Ni Quran kata, anak bukan saya kata. Faham? Minta maaf pun nak jawab jujur senang. Kata agak masuk tutup, orang perempuan nampak betih lawak, nampak lengan lawak orang perempuan ni. Lepas tu orang perempuan kena pakai handshock, tak nak handshock. Stokin tangan. Orang boleh kena terjemah orang Melayu ni. Faham tak faham? Orang lelaki. Selak putih, nak muntah. Faham? Tak. Pramugari ni dia buka sikit ni. Buka tangan sikit ni pramugari ni. Kita tuan ayam ni. Tim. Tak tengok ayam tu, tengok dia. Ini sebelah putih. Ham. Ya Allah. Tapi kalau orang lelaki ni terbelah buta tak pakai. Siapa nak tengok bang? Bulu dada dia bercikat dua. Orang tak kebuluh nak tengok. Faham tak faham? Ini dia semua dalam Quran. Dan wan banin. Dan mereka itu juga Allah jadikan dunia ni dengan anak-anak mereka. Kita ni tertipu dengan anak-anak kita. Anak nak pergi sini kita bawa. Allah uji dengan anak-anak dan menyebabkan kita rasa dunia ni cantik. Boleh faham? Bapa ramai hari ni minta maaf tuan tuan jangan marah kan. Bapa ramai hari ni mak ayah orang suruh semayang lima waktu tau. Bila anak semayang, anak semayang pula. Bila anak kahwin, hak mai duduk di tengah dengan pukul 11 orang suruh mai. Pukul 12 apa kan? Joget-joget kan? Ayah tak ada kata apa? Kenuri anak dia ni. Faham? Bila kita pergi sana, Ustaz, tak maaf Ustaz ni anak saya orang nak karaoke, bos-bos ni saya malu. Ha tak payah malu dengan aku, hang ketua, hang ayah. Faham? Tu tak cerita lagi ni. Minta maaf tuan-tuan. Kalau marah-marah tuan-tuan. Kadang buat kenuri kahwin tuan-tuan. Hari ni buat kenuri kahwin. Pengantin mana pergi 12 sengah. Pukul 2 pengantin hilang. Pergi mana? No. Pergi taman layang-layang. Pergi masjid sendiri. Duk jadi bewok ni. Duk ambil gambar. Outdoor. Tahu outdoor. Macam tak setuju ni. Tahu tak outdoor?
Orang ni main daripada Johor, Kedah, Kelantan, Terengganu, main ada orang pengantin. Pengantin tak ada. Pengantin Kenuri nak isytihar pengantin. Nak orang ada orang pengantin. So pengantin ni berkat. Orang main jauh-jauh nak tahu pengantin tak ada. Mungkin berapa dah balik? 7 malam. Tu bila parit berguling, sepinggu tasik lah, masuk dalam parit, keluar kepala macam bewok lah. Macam-macam ni. Tak betul, tak betul. Kan saya silap, tuan-tuan. Kita pergi tambah tadi, tuan-tuan. Tambah-tambah layak-layak. Tapi anak tak ada. Habis, mereka ni kahwin kat mana? Kita kata kat rumah ibu apa siapa, mereka mesin ni. Bila? Anak hati jom tahu boleh jawab tu. Bah, kalau anak tadi tu, biar ini, biar ini, biar ini, biar ini, biar ini, biar dia tak kalah kata semua tu kan. Balik pada agama, senang. Kenuri boleh buat mewah, silakan, alhamdulillah. Faham? Tadi pun Kenuri tak suruh orang pergi wakil, saya wakil lagi, dia tak main, dia takut corona. Faham? Siapa buat Kenuri sepuluh lori untung, lelok tak banyak. Bajet saya buat lima hafiz yang tu tadi, insyaAllah tu tak. Orang main salah, main balik. Yang penting, siapa yang lebih penting tuan-tuan yang belum ini? Tapi kita kuliah tak apa-apa. Saya kata tuan saya ambil. Tuan-tuan bagi saya ambil alhamdulillah. Tak bagi tak apa. Saya tunggu tuan-tuan. Allah uji saya tuan-tuan. Kita nak Allah uji dengan anak-anak. Setuju tak setuju? Ha ustaz kah? Ha imam kah? Jangan cakap pandai. Sampai masa Allah uji, terbalik hang dengan dunia. Orang Rasul bilang misalnya kita takut tuan-tuan. Kita takut. Jangan cakap pandai. Anak ustaz benar, anak ustaz kan yang mata ustaz saya minta ampun benar-benar kita pakai doa anak cucu kita semua solat solat insyaAllah. Kalau ayah dia cikgu, ayah dia ustaz, ayah dia imam, tapi anak ya Allah ustaz, anak dengan jin-jin baik lagi. Bang, kita orang beriman kita faham bahawa dia sedang diuji oleh Allah. Wahai Allah, kau berilah pada anak dia ni gini-gini. Kita turun doa, kawan kita tolong tengah uji dengan anak dia. Boleh faham tak boleh faham tuan-tuan? Ini menantang kilit ni pun dah berhenti, dah hilang lah kilit ni pun. Saya akan berhenti sikit. Lah sikit. Kita berhenti lah sampai kat sini. Kalau nak sambung, sedap lagi ni. Dan Allah kata apa? Walqanatir, dan daripada harta benda yang bertimbun-timbun, daripada emas dan perak, kuda peliharaan. Hari ni orang kaya punya kuda, Tahu puluh tuan-tuan. Kita berhenti lagi. Kerana cerita ni panjang lagi, tak habis ayat ni. Dan binatang ternak kebun-kebun. Saya kebun ada 6. Tak masih faham. Jadi mana? Balik kampung? Oh, berarti yang balik tak? Nah, balik. Itu dah pun orang tahu-tahu. Tapi orang tanya, ada kebun ke balik kampung? Kami, kau belah keselamatan bagi kami, ahli keluarga kami, Allah, daripada wabak ini, ya Allah.
Jadikan kami di kalangan orang yang redha dengan nikmat dan juga ujian-Mu, ya Allah. Jadikan kami di kalangan hamba-hamba-Mu, ya Allah, yang menjaga akhlak kami, ya Allah. Ya Allah, jagalah lisan kami, ya Allah. Jagalah tingkah laku kami, ya Allah. Jangan sampai kami, ya Allah, mendapat murka-Mu, ya Allah. Berilah, ya Allah, pada kami, ya Allah, keselamatan, kesihatan, sehat walafiat, ya Allah. Kalau ada sahabat-sahabat kami diuji dengan sakit, Kau sembuhkan, ya Allah. Berikan kesabaran dan ketenangan serta redha untuk mereka dan ahli keluarga mereka, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, pandanglah kami dengan rahmat kasih sayang-Mu, ya Allah. Himpunkan kembali kami dalam surga firdaus-Mu, ya Allah. Dan izinkan mata kami, rasa kami dapat melihat baginda Nabi SAW. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.